guys, welcome back. Balik lagi sama aku, Len Olia. Video kali ini aku mau nge-review maskara terbaru dari Something, yaitu Tipsy Last Leaf Lengthening Mascara yang seperti ini ya. Warnanya, gambarnya mirip sama yang punya Hangover ya, yang Hangover. Oke, jadi dia datang dengan packaging seperti ini ya, dan dusnya seperti ini tuh. Dia harganya Rp89.000, kemarin aku beli di official store mereka. Dia ini ada kandungan keratin, biotin, dan argan oil tuh. Jadi bisa menjaga bulu mata kita supaya nggak rontok dan tetap kuat akarnya. Oke, kita langsung pakai aja. Ini bulu mata asli aku ya, seperti ini, kalian bisa lihat. Bulu mata aku ini lumayan panjang, tapi dia nggak lentik, dia cus turun ke bawah ya, dan nggak terlalu tebel juga. Jadi aku selalu suka maskara yang menebalkan dan melentikan gitu. Makanya yang selalu jadi favorit aku itu punya Wardah. Banyak banget kalian yang nanya di kolom komen, "Kak, maskaranya apa? Maskaranya apa?" Maskara aku ini, guys. Wardah Eye Expert ya, yang The Volume Expert Mascara. Pokoknya yang warnanya silver kayak gini. Aduh ya. Dia itu aplikatornya seperti ini ya. Dia tuh kayak ada gerigi-gerigi kecil banget yang sela-selanya itu ngepas banget sama bulu mata gitu. Dan dia agak lengkung, gak terlalu besar, gak terlalu kecil juga ya. Dan menurut aku untuk cairan maskaranya ini agak cair ya, gak sepekat yang punya Wardah itu. Nah, dia kayak ada gerigi-gerigi halusnya yang sela-selanya tuh rapet-rapet, satu-satu gitu. Jadi kayak ngepas banget untuk sisirin bulu mata kita satu persatu gitu. Itu yang bikin dia nggak clumpy ya. Oke, yang kanan ini aku nunjukin ke kalian tanpa aku jepit bulu mata dulu ya. Apakah tanpa jepit bulu mata dia bisa lentikin bulu mata aku ya. Susah ternyata ya, nggak dilentikin dulu tuh. Karena bulu mata aku tuh beneran turun. Tapi di petunjuk pemakaian mereka tuh harus dijepit dulu ya. Cuman ini aku menunjukin ke kalian. Karena biasa iklan-iklan mereka itu kan tanpa dijepit gitu ya. Bulu matanya udah langsung lenting gitu. Bener gak sih? Udah gak ada harapan ya. Tetap turun aja tuh, tetap aja turun. Jadi wajib dijepit dulu, oke? Kecuali bulu mata kalian itu udah lentik cantik gitu ya, langsung pakai aja tetap bisa gitu. Jadi ini aku bakal nunggu dia kering dulu. Tadi kan udah one coat ya, aku bakal nunggu kering dulu baru aku jepit lagi bulu mata aku. Jadi udah terbukti ya guys, tanpa dijepit dia nggak bisa lentik sendiri tuh. Hanya mungkin nambah panjang dikit gitu sama nambah tebal dikit. Karena maskara ini menurut aku dia lebih ke manjangin bukan lebih ke nebelin ya. Nunggu dia kering, aku jepit yang sebelah kiri aja. By the way, ini aku pakai curlernya Something juga, aku dapat bonusan ya. Karena aku beli dua, si Tipsy sama Hangover, dapat bonus penjepit bulu mata. Udah, ini bulu mata aku udah lentik ya. Aku emang biasa kalau pakai maskara aku jepit sampai dia benar-benar lentik ya, benar-benar lentik naik ke atas. Ini one coat ya. Satu layer. Dia ini lebih ke manjangin bukan ke tebelin ya. Tuh. Dan untuk satu layer ini dia nggak clumpy sama sekali ya. Lihat. Tuh. Nggak ada clumpy-nya. Bagus banget satu-satu ya bulu mata kita. Dan aku sukanya maskaranya Something ini, dia tuh cepet banget kering, guys. Kayak didiemin gini aja dia tuh langsung kering. Oke, ini aku pakai layer kedua ya.
karena ini udah kering. Ini layer kedua. Makin tebel dan dia agak clumpy ya, mulai agak clumpy gitu. Tapi nggak terlalu, nggak yang parah banget gitu ya. Masih kelihatan bulu mata perhelai-helainya. Cuman yang di bagian bawahnya tuh udah sedikit clumpy ya. Oke, ini udah dua-duanya dua layer ya. Tuh. Kalau udah dilentikin dulu sebelumnya jadi bagus gitu ya. Aku mau tes pakai cotton bud. Oke ya. Bisa nahan. Coba kalau dua. Dua bisa nggak? Bulu mataku nggak terlalu. Ih, dua juga bisa. Lihat tuh. Ya. Oke kan? Hai guys, ini udah 8 jam aku pakai maskara terbarunya Something ini yang Tipsy ya. Aku hari ini wear test dia pakai selama 8 jam. Ini aku pakai dari jam 6 pagi tadi sampai sekarang udah setengah 2-an ya. Jadi udah 8 jaman ya aku pakai dia, dan ini hasilnya udah enggak lentik lagi ya. Seperti pada saat awal pemakaian ya. Tuh. Dia udah turun. Padahal ini tadi aku jepit ya. Tadi pemakaian itu aku jepit. Aku jepit juga pakai penjepit bonusan dari Something ya. Dan ini dipakai 8 jam, kalian bisa lihat enggak ada blaber sama sekali ya. Ini enggak ada blaber ke bawah mata ya. Padahal ini seharian panas banget, super panas banget, aku super keringatan ya. Tapi dia enggak ada blaber sama sekali tuh. Ya. Masih oke. Jadi sweatproof. Centangnya, terus match proof. Coba kita tes match ya. Gak ada, gak ada ya. Tuh, yang ke kelopak mata juga gak ada ya. Tuh, match proof. Oke. Nanti habis ini kita tes waterproofnya ya. Ini aku udah isi air di botol minum aku ya. Waduh, ini bakalan basah nggak? Nyoba guyur ya. Oh, basah. Wah, beneran waterproof guys tuh. Tuh. Malah foundation aku yang kemana-mana. Gila. Awet pol. Serius, ini gak ada yang blaber sama sekali loh. Gila. Tuh. Waterproof centang ya. Oke nih. Waterproof centang. Oke nih ya. Maskaranya. Oke guys, itu tadi aku udah nunjukin ke kalian video aku tes pakai selama 8 jam ya. Hasilnya selama 8 jam itu lentiknya turun ya. Jadi lentiknya nggak bertahan sampai 8 jam. Kemudian untuk smudge proof ya, dia smudge proof. Kemudian untuk waterproof, ya dia waterproof juga. Kalau untuk clumpy atau enggaknya, tadi aku udah nunjukin ke kalian ya. Pakai layer pertama itu enggak clumpy sama sekali. Tapi pakai layer kedua itu mulai clumpy ya. Tapi masih kelihatan bagus gitu, enggak yang clumpy sampai lengket banget gitu, enggak ya. Masih tetap kelihatan bulu mata kita satu persatu gitu. Oke guys, itu dia video aku review maskara terbaru dari Something ini. Cukup sampai di sini menurut aku ya. Overall aku suka dengan hasilnya, dengan keawetannya ya. Cuman gak suka pas hapusnya aja, itu rada PR banget. Dan untuk harganya juga masih termasuk affordable karena dia masih di bawah 100.000 ya. Jadi kalau untuk kalian yang bulu matanya udah tebel, hanya pengen memanjangkan aja, kalian bisa pakai ini. Tapi kalau untuk aku pribadi, aku lebih suka maskara yang untuk
volumizing ya, untuk menebalkan dan melentikkan gitu. So itu aja, kalau kalian suka dengan video aku ini, please berikan aku like. Jangan lupa subscribe channel aku, tekan tombol loncengnya juga, biar kalian dapat notifikasi setiap aku upload video. Jangan lupa komen dan share juga. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye!